Instagramnya di YouTube channel. Hai teman-teman. Kali ini kita lagi ada di dunia apa tahu? Hari ini si Mama kau lagi nitipin si Democi nih. Mana Democi? Ini. Oh, ada Mochi di situ. Nah, itu yang digendong siapa? Hah? Bukan. Apa? Ini bayi. Iya, bayi. Iya, maksudnya nanya itu yang digendong bayi siapa namanya? Enggak tahu, Adek. Enggak tahu. Coba, guys, kira-kira nama yang pantas buat bayinya siapa ya? Nanti tulis di kolom komentar ya. Siapa nama bayi yang digendong sama Mama Gaul? Bukan Mama Gaul ini. Oh iya, bukan, pantesan rambutnya digelungin. Mama Gaul itu yang kayak gini, yang pakai jepitan jari. Maaf guys, ini ada Afika marah-marah, dia lagi bete soalnya headset kucing dia patah, guys. Ya. Tapi ya sudahlah, nanti kita sholatif aja ya, guys. Iya. Oke, kita mau ngapain nih? Mungkin Mama Gaul datang dulu kali. Nah, Mama Gaul udah datang. Gaul udah dateng. Ini tas baru buat kamu sama boneka. Iya. Boleh. Hey. Iya, lucu banget tasnya, gemes banget itu. Daripada Mama boleh ngira kotak bekal aku itu tas. Daripada Mama. Jadinya Mama Gaul bikin kamu tas yang gak ngira lagi. Ya. Enggak. Oke, ini Mama Gaul juga beliin kacamata buat kamu. Kacamata. Ah, Mama Gaul ini mah kacamata bayi. Ya, mana? Ini kacamata bayi Mama Gaul. Cukup kali di Mama Gaul. Oh, bisa di bayi, bisanya di bayi. Oh, iya di bayi ya, benar. Cukup amat ya bayi pakai kacamata. Seperti siapa? Seperti siapa ya? Seperti Ketsi. Iya. Ketsi. Bukan gitu lagunya. Lagunya. Ah begitu. Ciptaan ada Apika itu lagunya, guys. Mana bayinya? Masih pakai kacamata. Iya. Kata aku kenapa gak dilepas-lepas Democi. Kenapa ya? Kenapa ya? Enggak ada, ini memang permainan kayak buat diputer-puter gitu aja, bukan angka. Emang ada X-nya biasanya? Di sebaliknya kali? Tuh, dibalik ada X. Oh iya, benar. Kalau dipencet lagi, enggak ada apa-apanya. Iya, betul.
kelas berapa deh Mochi? Kelas 3. Wah, sama kayak kakak Afnan dong, kelas 3. Kan deket ya sekolah Demoji. Ini sekolah Demoji. Ini sekolah Demoji nih. Deket banget sekolahnya. Demoji jalan kaki jadinya. Iyalah, jalan kaki aja. Kan deket. Iya betul. Betul. Kalian kalau ke sekolah jalan kaki atau diantar? Ayo coba jawab. Kalau Demoji enggak diantar. Jalan kaki Demoji. Kenapa gelap gini? Oh, malam. Oh iya benar, banyak kan temannya. Wah, ini itu ruang lokernya berantakan banget. Lah itu lagi ngaca. Demoji duduk di mana ya? Demoji duduk di sini deh. Kok gak bisa ya duduknya? Di mana nih duduknya? Aduh, gak bisa duduknya nih. Demoji pula sini. Aduh, gak bisa. Ya sini aja maunya sih. Ya itu ada yang ketiduran di kelas tuh, sampai itu tuh ngiler tuh. Gimana dong? Gak ngiler, itu ingus. Oh iya, maksudnya ingus guys. Ya deh, Afrika dong. Kalau nangis ada ingusnya gini. Siapa yang suka nangis guys? Nih ada Pika masih kadang suka nangis, coba guys. Lah itu mukanya merah kenapa? Yang cowok gak tahu. Kejedot gak tahu, mungkin dia kejedot. Ya ampun, aku mengantuk. Ya ampun. Waduh, suara apa itu? Suara kucing. Suara kucing. Ada si Cemong kali datang, Cemong. Garong itu mah suara kucing garong. Dengerin tuh gurunya lagi ngejelasin nih. Dia malah tidur, duduk paling depan tapi malah tidur. Aduh guys, gimana nih? Makanya kalau tidur itu anak sekolah itu kalau tidur jangan malam-malam, kalau bisa jam 8 atau paling telat jam 9 gitu udah harus pada tidur ya. Iya. Biar paginya bisa bangun tuh pas subuh, terus jadi seger deh badannya, nggak ngantuk lagi. Ya guys, nggak boleh begadang ya guys. Itu gurunya ngajarin gunung berapi. Ini gunung berapi. Ya itu lagi ngejelasin apa ya, proses hujan, turunnya hujan. Ya. Hujan. Hujan. Turun lagi. Aduh, lagunya aneh banget. Nah itu dua orang nggak berangkat tuh, dua orang bangkunya masih kosong. Cuman ada tasnya. Iya. Mana jajan kali ya? Masih jajan ini duanya. Lagi jajan cireng kayaknya. Cilok? Oh cilok. Atau jajan kerupuk sangrai. Ada yang jualan di sini loh. Ada yang jualan itu apa? Ada yang jualan jus lemon. Oh iya. Berarti mereka jajan itu jus lemon. Jus lemon. Jus lemon diminum berarti sama mereka. Ya
hati-hati guys kalau jajan di sekolahan ya. Jajannya jangan sembarangan. Jajan makanan yang sehat, terus nggak boleh beli minuman-minuman kemasan gitu ya. Takutnya nanti kalian sakit diabetes, ginjal, itu tuh yang bisa ngerusak kesehatan. Lebih baik minumnya air putih. Lebih sehat, lebih segar, pastinya lebih murah guys. Aduh, Pak Guru masih ngejelasin tuh. Dengerin yang benar biar ngerti. Nanti tuh lagi ngejelasin cara atau proses turunnya air hujan. Eh, kenapa duanya nggak berangkat sih? Lagi jajan katanya, apa nggak berangkat? Lagi jalan izin kali, lagi jalan-jalan dia. Oh, atau sakit, bisa jadi. Nanti ditanyain aja ya kalau pulang sekolah datengin ke rumahnya. Iya. Hey, nanti tanya, hey, kenapa kamu nggak sekolah? Kenapa itu, kenapa temennya Demoti nggak sekolah ya dua? Iya, itu ntar tanyain. Maksudnya nggak ada kabar. Kan bisa telepon bapak begini ya. Entah deh, pokoknya nyampe temennya terus katanya, kenapa kamu nggak berangkat ke sekolah gitu katanya. Oke guys, nih mereka lagi belajar, kita lanjutin lagi nanti ya. Kita bersambung dulu. Buat teman-teman jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di